biar semuanya sama, ya kan? Kalau mereka nyanyi kan sama bareng-bareng nyanyi. Masa ya. Nembak juga gak bareng-bareng ya? Betul. Oke, saya juga punya ponakan saya, ada dua lagi. Oh, okay. Ayo, inilah dia. Siapa dia? Ini surprise buat mereka berdua. Silakan. Oh iya, iya. Jadi dulu tuh kan aku main sinetron ya. Mereka bertiga, kita waktu itu masih berempat. Oke. Okay. Terus jadi cerita itu aku suka sama salsa. Oke. Mohon maaf. Mohon maaf adik-adik sebentar. Iya, mohon maaf dengan sangat kasihan Bapak ya. Ya, kasihan Bapak ya. Kamu tidak ngelihat Bapak ini yang di pinggir. Oh jadi Aldi sempat suka, tapi bukan mantan ya? Mantan. Sekarang masih berteman ya walaupun udah mantan? Masih dong. Masih. Kan sebagai mantan gak boleh musuhan. Ini kok ada yang teriak? Kalau balikan, ada yang ngesel aja. Jangan, Aldi jangan balikan. Boleh nggak Aldi berdiri dan okay. juga salsa berdiri? Oke. Oke, kita akan mendengar. Tolong, kita akan mendengar tiga kata dari mereka berdua. Tiga kata atau tiga kalimat? Tiga kalimat. Ya, tiga kata menjadi satu kalimat lah. Misalkan, aku satu kata. Cinta. Cinta, satu kata. Kamu. Kamu, misalkan. Ya, tiga kata. Misalkan. Atau enggak, aku suka kamu, terserah. Terserah, ya. Mau bahasa Inggris, bahasa daerah, terserah. Ya. Oke, kita akan dengarkan. Tiga kata dari Aldi. Buat ya. Buat saya. Oke Aldi. Halo aku Aldi. Apa? Halo. Halo tiga kata gimana? Halo aku Aldi. Kamu kan sudah kenalan. Iya. Ya udah. Kalau kamu masih kenalan kayak orang amnesia. Apapun jawabannya, ini hanya permainan, santai, ya. Oke. Jawaban. Sakit, katanya sakit. Diam dulu. Kalau sakit ke dokter. Oke. Silakan Iqbal. Tenang dulu sebentar. Aldi. Aldi. Apa? Tiga kata. Tiga kata. Kalau kamu memang suka, nggak apa-apa kan? Jadi mantan juga kalau suka nggak apa-apa. Salsa dulu. Oke, kalau begitu salsa dulu, silakan. Makasih selalu ada. Yeay! Yo! Keren. Keren kata-kata keren.